Yo, what's up? Balik lagi di channel gue Fajar Adrian. Kali ini gue akan melanjutkan game Little Nightmares kedua, yang dimana kemarin itu udah lari cuy. Lari dari om-om yang ngejar gue sama Isabella. Oh ya, by the way, ini gue namain Isabella ya. Isabella. Terus dia ngejar, abis itu gue dengan Isabella masuk ke ruangan ini dan menembakkan pistol apa shotgun ini cuy ke om-om yang ada di pintu ini nih. Gue yakin dia pasti meninggal. Pasti meningsoy lah, meningsoy. Dan ya, balik lagi di game Little Nightmare, di mana gue itu mungkin akan ke sini cuy. Oke, naik. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe kalau misalkan lu suka video gameplay dari gue ya. Terus gue ke, oh gue kesini. Oh, dorong. Ayo siapa gak? Dorong. Ayo dorong. Oke. Kita satukan hati, kuatkan rasa bersama Isabella. Oke, gue kemana nih sama Isabella? Jadi sini gue udah naik apa nih? Sampan apa? Sampan dari pohon dari pohon, dari pintu cuy. Titanic apa? Oke. Gua nggak bisa berdiri, gua nggak bisa gerak karena di sini emang duduk doang cuy. Kayaknya ini sungai, entah bukan sungai, entah danau, entah laut cuy. Dan ini ada TV. Oh ya, by the way, sorry banget kalau misalkan gameplaynya itu rada ngeframe cuy. Soalnya emang rendering dari gamenya itu seperti itu. Gue juga gak ngerti kenapa kemarin pas gue edit videonya emang rada-rada ngeframe gitu cuy. Dan so, gue kemana? Sama Isabella. Oke. Ini sedikit creepy ya. What the? Gedungnya gerak, cok. Hah, bentar. Ini ada di depan ini ada gedung-gedung. Tapi gedungnya rada bengkok gitu. Iya, gedungnya rada bengkok begitu, cuy. Kayak mau runtuh gitu kan. Dan gue di sini sudah bersama Isabella udah diri ya, udah melihat sekitar, cuy. Oke, kayaknya gue akan berlabuh di depan. Nice. Oke, bisa gerak. Ayo, gandengan Isabella. Lari, Isabella. Ada ombak ya. Apa itu anjing? Halo. Itu apa? Gandeng. Oke, gue masuk ya ke ruangan sini. Oke. Gue sudah masuk di satu ruangan yang dimana itu ada baju. Dan dia nempel di TV cuy. Di TV yang udah bolong ya. Oke. Mungkin gua kesini. Oh shit. Iya cuy, ini perkotaan. Ini perkotaan ya.
Gua ke mana? Ke sini kah? Oh ya benar. Isabella, naik ayo. Jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh. Kita harus gandengan terus. Apapun yang terjadi, ini bar kah? Oh shit, man. Bentar. Gua kayak pernah ngeliat itu deh. Pernah ngeliat lukisan itu, Cok, di Little Nightmare pertama. Oke. Apa gua salah ingat ya? Apa gimana? Gua merasa gua pernah ngeliat lukisan itu di Little Nightmare yang pertama. Oke, pelan-pelan ya. Oke, bantuin Isabella. Oke, gua kemana? Sepertinya gua nggak bisa ke atas sini ya. Kayaknya gua harus narik ini, cuy. Iya, bentar-bentar. Bentar-bentar. Iya sebentar Isabella. Oh dorong. Oke, sedikit lagi. Oke. Gua sepertinya ke kiri ya. Iya sabar Isabella. Gua ngecek ke sini dulu. Kayaknya oke. Iya, sabar Isabella. Oh, gue harus dorong ini biar Isabella naik, cuy. Ah. Gak kelihatan Isabella, maaf ya. My bad. Itu kesalahan aku. I'm so sorry. Iya. Gue dipanggil gitu. Oi. Oke, nyampe. Oh, oke, nice. Iya, tuh. Oke. Berarti gua ke kiri sini ya? Oh iya, gua harus nangkap Isabella, cuy. Apa gua yang no way. Gua dong. Oke, Isabella, tangkap aku ya. Oke, nice. Nice. Ayo. Ayo sini. Sini. Oke. Ini ya kudu pelan-pelan ya. Oke, nice. Ini ada apa di sini? Oke, nggak ada apa-apa ya. Gua ngeri jatuh lagi, cuy. Soalnya gelap banget, bener dah. Ah. Oke. Ah. Gua ke mana? Gua kenapa ini? Kayaknya gua harus deketin ini deh. Gua ngapain ini?
Oke. Pergerakan gue melambat. Gue lari ke depan. Sepertinya gue masuk ke sumpah gue merinding, gak bohong. Asli gue merinding, gak bohong. Oke. What happened to me? Apa yang terjadi, cuy? Gue kenapa tadi barusan? I don't get it. Gue nggak ngerti. Gue kenapa barusan? Yang jelas tadi kayaknya gue masuk ke portal, cuy. Gue kayak masuk ke portal gitu. Abis itu gue mendekati pintu dan balik lagi. Oke, gue kemana sekarang? Tarik ini apa? Oh iya, bener-bener. Udah. Ayo, ke kiri ya. Ke kiri, ke kanan. Halo, mungkin... What the fuck? Sebentar, ini ada satu gedung yang dimana tuh ada jam. At least, ini pasti sekolahan, cuy. Logik gue begitu ya ngomongnya. Ini ada bola. Ambil dulu. Ya, ditendang. Kayaknya gue bisa naik ke sini. Oke. Ya bener-bener gue naik ke atas ini ya. Pakai lewat jendela pakai tali, cuy. Tuh, gue kayak pernah ngeliat lukisan itu, cuy. Cuman enggak di mana gitu ya. Kayaknya di Little Nightmare pertama deh. Oh. Oke. Sesuai tebakan gue, ini pasti sekolahan, cuy. Karena ini ada tas ya. Sebelum itu gue mau the fuck? Gua mau kesini dulu. Sini ada apa? Halo, ini di sini ada apa? Coba gua naik dulu. Oke, nggak bisa ya. Oke, nggak bisa naik. Ini ada yang bisa gue ambil or something. By the way, gue kemana ya? Gue bisa naik? Nggak bisa naik gue. Ambil ini satu yuk. Oke. Kamu juga ambil. Oke, gak apa-apa deh Isabella. Sebelum itu gue mau ke kanan sini. Bisa gak? Oh, gak bisa. Ini apa? Nyalain lagi, ngeri amat. Kayaknya ini harus dilempar deh. Oke, nice. Shit. Itu bisa-bisa gue jatuhin ya. Oke, kayaknya harus di sini deh.
Wah, oke, gue kira, aduh, gue kira bakal turun ke bawah tanah gitu, cuy. Kalau misalkan ingat-ingat ya, ingat-ingat gameplay gue yang di Little Nightmare pertama, gue itu paling benci sama lorong-lorong kecil gitu, cuy. Soalnya pernah dikejar, kalau nggak salah itu yang tangannya panjang, cuy. Kalau di Little Nightmare pertama gitu, cuman nggak tahu nih gue bakal dikejar apa. Di sini, bantuin. Ini nggak bakal ada yang ngagetin kan? Oke, gua. The fuck? Apa itu? Ale, jangan disentuh, sumpah. Kalau gue mau bermain game, tuh, kalau gue apa ya? Karena gue hobi main game, terus gue suka mainin game-game yang teka-teki. Insting gue mengatakan bahwasannya ini lampu akan ada satu hal kalau misalkan gue menginjak papan yang ini, cuy, yang rada menonjolin ini. Tuh kan bener apa kata gua? What the fuck? Gua nggak bisa masuk ke situ, cuy, kayaknya, cuy. Wah, anjing lu bener lu. Sini lu, lu yang ngumpet. Bentar, sumpah, ini berisik, sumpah. Gua punya pengalaman di Little Nightmare pertama, kalau itu bakal. Apa? Itu bakal ini, cuy. Wah, anjing, bener anjing nih. Anjing aja lu, sumpah. Gua dibegoin. Awas, Isabella jangan di situ. Aduh, salah lempar. Kayaknya gua harus lempar ini deh. Enggak ya? Oh gitu aja ternyata. Anjing nih bocah-bocah ini siapa bangsat? Batu banget. Ayo Sabella.
Gue lihat sekitar dulu, gue takut ada jebakan ya. Hah? Ah! Isabella, gue diapain cuy? Wah. Wah, batu banget anjing, anjing. Isabella gue diculik. Wah, ini gak bisa kayak gini nih. Sini lu, lu ngapain ngumpet lu? Eh, bajingan. Makan tuh. Oke. Sebentar, gua berpikir sebentar ya. Gua tadi kekurung cuy di locker. Abis itu gua dapat palu dan lockernya jatuh. Ketahuan. Oke. Berarti gini. Tadi gua kan kena trap locker itu. Lockernya abis itu Isabelle diculik cuy. Sini gue dapet palu, abis itu gue tebas. Mampus lu. Kena lu. Gue bawa ini dulu untuk jaga-jaga, siapa tuh ntar ada yang ngaget-ngagetin. Cuman ini anak kecil apa boneka ya? By the way, gue gak bisa bawa lagi. Oke, gue kesini. Cuman sebentar dulu deh. Gua bisa jemput Isabella gak ke kiri? Iya bener ya. Coba gua ke kiri dulu deh. Tuh. Bangsat, turun lu. Anjing. Dia naik ke atas coy. Berarti emang bener gua harus ke kanan ya. Gua harus ke kanan. Oke. Ini udah meninggal nih. Oke. Apalagi nih? Oh, kayaknya gua butuh kunci nih. The fuck? What the fuck is that, bro? Itu guru kah? Cuk. Oke. Seperti yang lu lihat, ini benar-benar sekolahan cuy. Dan muridnya itu tadi kayaknya boneka deh. Oke, kayaknya gua harus sneaky-sneaky ke kanan. Oke, ini ada 4 murid. Oh, enggak, 6. Gua harus sneaky-sneaky. Gua enggak bisa langsung terabas ke kanan ya. Soalnya gua enggak tahu ritme apa? Ritme dia nulis-nulis di papan tulis, cuy. Dan by the way, dia nulis apa ya? Apa yang sedang dia ajarkan ke para anak kecil di sini? Oke, gua ke kanan.
Sumpah ngeri banget. Gua nggak tahu apa yang terjadi kalau misalkan gua ketahuan ya. Kayak ini gue bisa ngumpet di sini by the way. Kayaknya gue naik ke sini ya. Oh enggak. Gue naik kah? Gue kemana ya? Oh ada kunci di atas. Jatuh dong kunci, apa lemarinya. Oke. Berarti Oke, gua harus lari. Terus gua ngumpet di sini, cuy. Oke. Di pikiran gua adalah gua harus keluar ke sini, cuy. What the fuck, sir? Oh, itu gua. Kayaknya gua harus sneak sini deh. Sumpah serem banget. Oke. Oke. Gue sneaky ke kiri ya. Terus gue lari. Oke, save. Oke, di sebelah kanan ada orang yang nulis, cuy. What the fuck? Kayaknya gue gak boleh ketahuan ya. Iya bener-bener. Kayaknya gue gak boleh ketahuan, cuy. Ada pintu. Gue harus Anjing lu. Oke. Kayaknya gue harus ngambil ini pas banget dia. Mama! Ketangkep anjing. Oke guys, jadi di sini tadi gue udah lewatin kelasnya ibu guru. Abis itu gue masuk ke sini, cuy. Sini loh. Jadi di sini tuh gue kayaknya harus
ngambil ini pemukul nih, pemukul ini. Iya cuy, kayaknya gue harus ngambil pemukul ini. Lah, buat mukul dia nih, atau enggak mukul itu tuh pintu yang sebelah kanan. Oke oke oke, gue bisa melakukannya. Lepas dulu, woi. Oke, okay, nice. Sini lu. Ah, ini enak. Etatnya gimana caranya, cok? Coba gua pancing ke sini. Oke, okay, diam lu di situ. Nice. Oke, okay, gue naik ke atas ini. Sumpah, itu pengen banget gue pukul, cuman gak bisa cuy. Oke, oke, gue lanjutin lagi ya. Jadi, gue harusnya ke anjing, dia mau kulis apa, cok? No, 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 no. Serem banget, sumpah. Sumpah serem banget, anj. Asli gua gak bohong, itu guru. Lebih dari guru killer, cuy. Serem banget, bener gua gak bohong, asli. Oh oke, okay. Sekarang saatnya gua untuk dorong ini cuy. Enggak, jangan kesini. Ngentot. Bener, bener serem banget guys, asli gue gak bohong. Mungkin gue akan melanjutkan game Little Nightmares ini sebentar lagi ya. Sampai ketemu. Sampai ketemu checkpoint atau save-savean atau whatever. What the fuck? What the fuck is dating, bro? Itu apa? Kasih tahu gua. Bener. Asli, dia itu lagi mukulin siapa sih?
Oke, di Little Nightmare yang pertama ada yang namanya monster lengan panjang, cuy. Cuman dia lengannya ya. Sekarang lehernya, cok. Di Little Nightmare yang kedua ini monster leher panjang, anjay. Salah, cok. Tam. Jangan sampai salah lagi ya. Ini gua buang dulu. Gua kalau bisa ngeliat ke bawah masalahnya, coy. Keman? Oh ini, oh tandanya buku, coy. Tandanya buku, tanda buku. Sorry. Ini tandanya nih, tandanya di buku ini nih. Iya benar. Jadi gua naik ke atas ini, abis itu gua dorong papan, abis itu gua balik lagi, cuy. Tapi pas gua balik lagi, gua harus naik ke atas ini nih. Yang tadi tuh gua nggak naik. Gua tuh nggak tahu kalau misalkan itu bolong, cuy. Okay, nice. Oke. Sampai ada checkpoint atau enggak save-savean, mungkin gua akan mengakhiri game Little Nightmare kedua di episode kedua, cuy. Oke. Mungkin sampai sini aja ya gameplay Little Nightmare kedua dari gua. Karena udah ada save-savean. Jadi so, thank you so much for watching. Kalau misalnya lu suka, lu bisa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk beli gamenya di Steam. Yaitu linknya ada di deskripsi ya. Dan di episode kali ini, gua sudah menemukan satu monster, yaitu leher panjang, cuy. Kalau Little Nightmare yang pertama itu kan dia tangannya panjang. Kalau ini lehernya, cok, yang panjang, cok. Jadi so, sampai jumpa di next episode ya. Bye-bye.